Wis mantap nih, full udah full ya, udah full udah penuh coy. Wah, banyak ngangkat coy. Yo, oke Sam, kembali lagi bersama saya di channel Atokomes dan masih di game seperti biasa yaitu Euro Truck Simulator 2. Oke Sam, kita langsung saja, let's kita langsung los ke gamenya. Oke Sam, kita udah berada di gamenya ya. Oke, dan ceritanya kali ini saya akan mengangkut apa nih, kelapa sawit ya. Ceritanya mengangkut kelapa sawit. Wis mantap nih, full udah full ya, udah full udah penuh coy. Wah, banyak ngangkat coy. Oke coy, kita langsung jalan ya, kita timbang dulu coy sebelum bawa ke gudang ya. Kita timbang dulu yuk, ini udah full ya. Oke, kita langsung gas ya. Oke coy, mantap, hati-hati yuk. Ini pakai HDL ya coy, ini pakai HDL 136 coy. Muatan sawit overload ini sangat tinggi coy. Ini ada berapa ton ini nanti timbang coy. Oke, kita ketimbangan dulu coy, ini dari kebun ya. Kita langsung timbang dulu coy. Oke Sam, kita gas ya, kita menuju ke timbangan coy. Sangat berat, kita belok kanan ya. Oke Sam, kita belok kanan yuk. Mantap ini, HDL ngangkut kelapa sawit ya, full. Mantap coy, mantap. Wis. Oke coy, kita gas. Untuk mapnya nih dari Mas Yogi ya, dan untuk ACC HDL nya dari Bang Hilman Alwi. Terus modnya seperti biasa ya, dari TE ya, atau Teddy Setiadi coy. Atau simak saja, simak di deskripsi video untuk semua mood yang saya pakai ya. Oke, yuk loskan, hati-hati. Sangat berat coy, sangat berat ini muatan kelapa sawit dari kebun ya. Oke, kita menuju ke timbangan ya, kita timbang dulu coy sebelum kita bawa ke gudang ya. Kita timbang, ayo. Oke, dari interior coy. Oke, pakai plus nelang satu ya. Jalannya masih tanah coy. Oke, kita ke kiri ya, ke arah timbangan coy. Oke, mantap yuk, gas. Wus, masih banyak ya yang belum diangkut coy, kelapa sawitnya di pinggir ya, masih banyak coy. Oke coy, depan kita kiri lagi ya, kita ke kiri menuju ke timbangan dulu coy. Ini mungkin ada nih berapa ton ini, 12 tonan ya ada mungkin coy, atau lebih nih. Oke, wah ada traffic lewat sini coy, lewat kebun kelapa sawit nih trafficnya. Oke coy, kita ke kiri yuk, awas. Waduh, trafficnya tenggelam coy. Ada traffic lewat sini coy. Oke, hati-hati coy, jalannya rusak ini. Ini masih tanah ya, ini mengarah ke timbangan coy, hati-hati coy. Wih, slip ya, slip, sampai slip-slip coy. Wih, mantap, banyak traffic yang lewat coy. Oke, loskan yuk. Waduh, grimis coy, hujan.
Oke, kalem, mudah-mudahan nggak selip ya atau ambles coy, ini tanah soalnya coy, malah dikasih hujan bisa-bisa ambles coy. Waduh, sangat lebat hujannya coy. Oke, kalem-kalem yuk, mantap. Kelapa sawit HDL ya, mengangkut kelapa sawit full overload coy. Oke coy, di depan kita belok kiri ya, belok kiri, belok kanan coy. Kita nimbang dulu berapa nih tonasenya, berapa ton coy. Wis, ke kanan coy, 14. Oke, masuk yuk. Oke, wadah alat berat coy, sebelah kanan ini udah rusak ya. Wis, ada yang joget coy. Oke, kita gas lagi Sam. Oke, mantap ini. Oke, kita udah menuju ke, udah sampai ya di timbangan coy. Kita timbang dulu berapa ton ya. Oke, kita naik yuk, langsung naik. Oke, kita udah sampai di timbangan coy. Oke, ada 12 ton setengah coy. Oke, kita langsung gas ya. Mungkin ada ya 12 ton setengah coy, kira-kira aja coy. Oke, kita langsung kirim ya ke gudang coy. Kita langsung kirim. Yuk, kita langsung keluar ya dari perkebunan coy. Kita keluar yuk. Oke, mantap yuk, loskan ya. Ini kenapa ada traffic lewat sini ya, harusnya nggak ada coy ya. Kenapa lewat perkebunan ini? Waduh, bikin macet trafficnya coy. Wah, ada yang laka sebelah kiri. Ngelempang ya, ngelempang coy ya. Trafficnya ngelempang ya. Oke, kita lurus ya. Kita lurus coy. Hati-hati enggak serup. Kita keluar ke jalan raya coy. Oke, dari interior lagi coy. Hati-hati. Wih, sangat mentul coy. Awas-awas. Dari eksterior yo wis mantap. Wis, awas traffic. Kenapa ada traffic lewat sini coy? Harusnya nggak ada ya, lewat perkebunan nggak ada, kecuali truk sawit ya. Oke Sam, yuk gas pelan-pelan yuk. Di depan kita belok ke kiri coy, di depan ya. Kita ke kiri. Udah rada reda nih hujannya coy. Oke, kita ke kiri coy. Ini kita udah sampai di jalan yang lumayan bagus nih. Oke, yuk gas yuk. Oke Sam, gas yuk. Apakah ada traffic juga? Bisa ada coy, trafficnya di belakang coy ya. Ternyata rame ya dengan traffic coy. Waduh, ini ada bus yang jeblos ya, ambles coy. Oke, kita lurus ya. Kita lurus coy. Mantap ini, bisa oleng gak coy? Wah, nggak bisa coy. Jangan
Jangan oleng nih ya. Ntar jatuh nih sawitnya coy. Oke Sam, kita ke mana ya? Kita ke kiri aja ya, di depan coy. Kita ke kiri. Kita ke arah kiri coy, awas. Wih, trailernya lewat masuk ya, lewat kiri coy. Lewat sawitan. Oke, kita udah keluar ya dari perkebunan coy. Kita langsung los ya. Ini apa nih? Wah, ini ada kayak gudang ya. Oke, kita lurus coy. Kita lurus ya. Apakah bisa oleng nih coy? Oke, kita cari gudang ya buat nurunin kelapa sawitnya coy. Masih lurus coy, yuk gas yuk. Oke, awas hati-hati jalan licin coy. Wah, ada pom bensin di sini coy. Oke, mantap, awas hati-hati. Jalan licin coy. Oke, mantap, yuk gas yuk. Wah, kanan kiri sawit semua coy. Penuh nih, penuh perkebunan sawit coy. Oke Sam, yuk loskan yuk. Oke, okay. Kita mampir dulu coy, kita ke warung ya. Kita ke warung biar durasi videonya gak terlalu panjang coy. Oke, okay, oke coy, mungkin videonya cukup sekian ya. Di video kali ini ceritanya saya pakai truk HDL136 ya, buat ngangkut kelapa sawit dari kebun ya, untuk dikirim ke gudang gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian videonya ya, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Oke, next video, thanks for watching, bye bye.